Bagaimana jalannya latihan penanggulangan teroris yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta? Kita akan bergabung dengan reporter Ajeng Wulandari di sana. Ajeng, seperti apa informasi terbaru dari Senayan? Games yang tentunya jatuh pada bulan ini dan tinggal menghitung hari, berbagai persiapan pengamanan dilakukan terutama dari pihak yang bersangkutan seperti pihak TNI dan juga polisi. Nah, saat ini tadi pagi Abraham telah dilakukan beragam persiapan jelang Asian Games. Salah satunya adalah proses simulasi terorisme yang dilakukan oleh Satgas Gultor TNI 2018. Nah, simulasi ini Abraham dilakukan di kawasan Senayan, Jakarta yang terdiri dari 3 titik, yakni titik pertama dilakukan di depan Hotel Sultan, kemudian titik kedua dilakukan di beberapa venue, yakni venue untuk nantinya melakukan kegiatan akuatik dan juga ada venue basket. Dari 3 titik ini, para satuan tugas atau Satgas Gultor TNI melakukannya untuk pembebasan terorisme dalam waktu 8 menit saja, Abraham. Sangat menarik sekali. Dan tidak hanya itu, tim yang dikirimkan juga cukup banyak, Abraham, yakni sekitar 520 personil untuk simulasi hari ini. Tentunya tidak hanya berhenti sampai simulasi hari ini saja, Abraham, tapi juga akan dilakukan berbagai persiapan jelang Asian Games untuk pengamanan. Abraham. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Senayan, Jakarta.